Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022. Kita kuliah yang ke-12 ya. Ini hasil materinya ya. Di materi ini adalah liability dan liability management. Mengenai mengelola utang dan likuiditas di perbankan. Likuiditas itu aset liquid. Ini aset liquid management. Jadi di perbankan itu yang penting liquid liquid itu ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, bank itu kan dari nabi ketiga mungkin 90% sampai 100% disalurkan ke kredit ya. Jadi kan ada jangka waktunya 1 tahun 2 tahun ya. Karena nabi ketiga itu jangka pendek kan, jangka pendek di tabungan ya. Tabungan itu bisa di nabung lagi, bisa diambil lagi. Ya. Mas kapan diambil ini? Itu juga seperti giro ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Ada giro lebih setahun, ya. Mana ada giro 2 tahun nggak ada. Sorry, deposito, maksudnya deposito ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Giro giro itu setiap pagi store, sore siang narik bisa ya. Itu kan untuk operasi perusahaan. Jadi sudah bayangkan aja bagaimana bank itu bermain-main di antara hal itu ya, dapat dana ketiga tanah ke kredit tanah ke kredit di seorang lagi di tempo atau 3 tahun lagi. Nah, enak dan lebih tiga aja. Masuk menarik, dia putar-putar para mencari pinjaman pasar uang. Atau dia mengharapkan jumlah penampung hari itu lebih besar pada mulai tarik. Sehingga kalau dana dari penegak kredit itu hasil di tabungan yang belum masuk. Tabungan. Kalau nggak bisa, dia cari pasar uang. Sekarang mereka itu mencarikan hasil liquid. Dari situ hasil liquid seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu menggunakan posisi aset dan utang. Jadi relative of risk dan return di antara aset aset dan utang atau rumah aset ya. Antara aset, aset tersebut ya. Juga relative of risk and return. Kalau proses liquid itu terlalu banyak, income berkurang. Sedikit risiko security risk naik, bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Bagaimana juga keuangan itu dapat memenuhi utang yang telah dikirakan sebelumnya atau yang tidak. Ya, sebenarnya kita jelaskan juga liquidity risk. Kemudian dua strategi ya. Terutama
dengan menjual aset liquid. Yang kedua, utang pasar uang. Itu aja caranya. Bila ada utang tarik, ada dua motivasi alasan menyimpan aset liquid, yaitu sila kita perlu juga ada kebutuhan tertentu. Pertama, di kebijakan moneter ya, di bank sentral yang moneternya lah melalui wajib minimum. Pada saat uang beredar banyak, biasanya wajib minimum dinaikkan. Itu sebaliknya. Pajak ya sama tunggu pajak. Itu udah tunai dari pangkat dulu pajak. Maka pajak di bank. Itu kita bahas nanti bagaimana mengelola liquid asset. Yang kedua, bagaimana komposisi portofolio aset liquid. Portofolio sedikit kan ada jumlah dana di perbankan, jumlah dana di bank sentral, dan jumlah dana di ketahuan perusahaan, terus di dalam perusahaan. Nah, itu bagaimana posisi yang lepas. Nah, bagaimana teroperatum di sebagai sedikit. Dan pengelolaan hutang. Dan pilih struktur utang. Struktur utang itu komposisi kan. Berapa persen rekening giro. Berapa persen komposisi tabungan. Okay. Berapa persen yang dari pinjaman antar bank ya. Penting karena masing-masing kita perlu struktur utang diperhatikan ya. Karena setiap jenis utang di perbankan itu beda karakteristiknya. Giro sama tabung nggak sama. Tabung deposit beda lagi. Pasar uang beda lagi. Pinjaman pasar uang. Jika risikonya berbeda. Jadi kalau semuanya sama, nggak perlu bicara struktur utang. Sama semua. Sama seperti laki-laki perempuan. Komposisi gender. Berapa persen gender yang jadi direksi, berapa yang wanita direksi, laki-laki direksi, berapa persentase. Berapa begitu? Karena karakteristik itu berbeda. Karakteristik sifat laki-laki perempuan enggak sama. Kalau sama semua ya nggak perlu lah komposisi gender di direksi apa ini yang berbeda itu bukan komposisi itu komposisi yang mungkin ada harmonisasi simbangan tenaga kerja dan sebagainya karena bagaimanapun di sisi pimpinan puncak itu peran laki itu sangat penting ya perempuan juga tapi beda. Beda sekali itu. Ya utang, kenapa perlu bicara struktur utang? Struktur utang itu capital structure. Karena itu setiap utang itu beda-beda karakteristiknya. Sama di perusahaan. Perusahaan itu kalau bicara mengenai capital structure, karena sumber-sumber dana itu beda karakteristiknya. Misalnya sumber dana dari utang dagang, beda. Sumber dana dari utang bank, utang obligasi, dari modal sendiri, modal ada lagi saham istimewa, saham biasa, itu beda-beda. Kalau utang itu sifat statistik beda sama modal. Utang harus dibayar pokok sesuai jadwal. Kalau modal kan enggak. Utang harus dibayar bunga. Meskipun lagi berapa, itu berapa coba bunga.
Kalau modal kan enggak, dividen dibayar kalau kesepakatan. Meskipun apa, belum tentu bayar dividen. Meskipun rugi, belum tentu tidak bayar dividen. Pasti dividennya. Jawa waktu utang ada, jawa waktu modal enggak ada. Jawa waktu. Jadi kata orang, waktu pasal utang mungkin tinggi risiko. Makin tinggi modal, makin rendah risikonya. Di dalam perbankan ya sama. Sistem liquidity, dan utang untuk mengatur story itu seperti apa. Nah, ini pengelolaan aset liquid. Jadi ketika risiko likuiditas itu meningkat, ya, dapat dihindari dengan memegang aset liquid yang tinggi. Jadi kalau seandainya liquid asset risknya naik, akan lebih banyak aset liquid. Begitu apa risiko likuiditas turun, aset liquid dikurangi. Jadi terus ya, tidak trade-off seperti ini. Ada dua alasan penetapan cadangan minimum GWM. Pertama, cadangan tersebut dapat memenuhi penarikan dana nasabah yang dapat diperkirakan maupun yang dapat diperkirakan. Ya, maksudnya. Yang kedua dalam rangka implementasi kebijakan moneter dan pajak. Alasan implementasi kebijakan moneter ya, menetapkan minimum rasio of liquid reserve asset to deposit atau GOJ minimum selesainya, maka akan membatasi kemungkinan lembaga depositor itu untuk ekspansi kredit. Itu meningkatkan kemampuan bank sentral mengontrol supaya uang. Ya. Rasio geologi minimum turun, maka lembaga depositori itu harus mengurangi pada aset atau dilempar ke pasar dijual. Ya sudah, maka harus menaikkan jumlah pernah sedikit. Karena geologi minimum dan aset pajak adalah untuk menekan lembaga perbankan itu yang menginvestasi ke dananya. Dan sistem keuangan pemerintah daripada kepada keuangan sasa. Jadi di pasar, menyimpan uang di bank sentral. Pemerintah dapat memberikan tambahan pajak di mata sesuai. Profitabilitas dari berbagai bank sentral berbagai kontingensi berdasarkan size dari cadangan rekrutmen. Ya, ini merupakan pos dari menyimpan cadangan yang tidak ada kemungkinannya di bank sentral. Saya mau dia ada 40 triliun bank sentral. Itu ada nganggur aja. Tapi dijadikan untuk mencadangi di apa-apa ya. Yang kedua tadi kan masalah satu itulah mengulas sedikit. Dua itu komponen portofolio tipe liquid. Di komponen portofolio tipe liquid, keuangan, kontrak cash dan sekuritas pemerintah
Ditentukan dengan pertimbang earning dan melihat minimum liquid asset bisa berikutnya di bank sentral. Beberapa negara memberikan persyaratan komposisi LTIFA liquid yang masuk dalam cadangan rasio minimum. Kita kan nggak ada. Misalnya, Inggris rasio minimum cadangan LTIFA liquid 20% dari 20% dari 1 dolar dalam bentuk cash ditambah sekuritas pemerintah seperti bill untuk setiap 5 bulan. Rasio ini disebut liquid asset ratio. Hitung dari minimum rasio dari aktiva liquid dibagi total aktiva atau penipuan kerja. Tiga trade-off tertulis dan aktiva liquid. Langkah mengoptimalkan penyimpanan aktiva liquid lembaga depository itu atau lembaga risiko perbankan harus menimbang aktiva liquid untuk menghindari return kerentan. Maksudnya kalau aktiva liquidnya banyak, terus dilempar ke pasar kalau bentuk kredit diberikan. Dapat bunga. Pengurang risk of liquidity withdrawal. Withdrawal dapat dilakukan dengan kuang dengan tanya part 57 dari tipe liquid. Kalau saya menjelaskan saja. Jadi problem marginal liquid asset reserve sebagai subsidi di Amerika. Dan begini akan dikasihkan ujian risk kesulitan trade-off dalam menggunakan fungsi aktiva liquid dan concern yang ada dalam fungsi ini. Ini kan contoh bank IPC. Contoh bank IPC ini. Jadi ya, ini terkait bagaimana mengelola aset liquid sehingga minimum cara minimum cash itu seperti biro minimum itu bisa tetap dijaga. Jadi target minimum biologi minimum di Bank Sentral Amerika itu sudah 2001 ya, itu sekarang sudah berubah. Jadi kalau saldonya 5,5 juta US dollar, maka biologi minimumnya nol cadangan. Tapi kalau 5,5 juta sampai 42,8 juta itu 3%. Di atas 42,8 juta 10%. Kalau dia memiliki saldo dana pihak ketiga 42,8 juta, maka gilogi umumnya 3% dikali 42,8 juta dikurang 5,5. 2,8 dikurang 50,5 juta. Jadi 3%. Nanti ada net transaction account lah. Jumlah transaction account dengan deposit, no account, dan surplus account yang ditawarkan oleh lembaga kredit. Dikurang demand balance sebenarnya old story di USA dan item ke dalam proses penagihan. Ini contoh seperti ini. Ya. Jadi contoh ini. Ya. Contoh kita jelaskan. Jadi ada dua informasi yang diperlukan manajer cadangan di lembaga perbankan untuk menentukan jumlah target reserve yang menentukan apakah penyimpanan reserve terlalu banyak atau sedikit. Pertama, reserve requirement untuk perbankan selama 10 day depository. Yang kedua, target reserve requirement yang harus dijaga setiap
Oke. Pertama, menghitung rata-rata di sektor kemandirian. Jadi untuk konsumen cadangan BCA ini, pertama dulu dapatlah menghitung rata-rata di sektor kemandirian. Jadi kemandirian itu berapa cadangan sesuai dengan bank sentral dan dibandingkan dengan berapa yang ada di tangan. Sisi itu yang bisa menemukan kekurangan kelebihan likuiditas. Ini misalkan manajer bank ABC mengetahui bahwa net trust account NTA bank ditutup setiap akhir hari ke-14. Berapa itu kan apa cut off-nya ya. Dari Pak Sentral untuk melihat bagaimana rata-rata bagi wajib belinya terpenuhi. Di periodenya itu per hari itu dari 30 Juni sampai 13 Juni. Misal saldo NTA selama per hari 18.910 ya, dijumlahkan pas ini jadi ini 18.910 ini saldo dapat ketiga net itu ya tiap hari itu dijumlahkan jumlahkan nanti dibagi 14 dapatlah 350,1. Sehingga dengan apa dengan rata-rata saldo dapat ketiga harian selama beberapa hari itulah 350,1 ya berarti berapa kilo wajib minimumnya. Nah jadi hitungnya pertama untuk yang 5,5 juta dari 350,7 itu 0% dan dana 42,8 dan 5,5 itu cadangan 3% itu juga ini ya saya pengurang 42,8 dan 5,5 kemudian bisa berapa bisanya 42,8 ya apa 1350 dikurang 42,8 plus 5% bisa 30.700 sehingga minimum reserve itu sada, izin rumah tangga sada, itu 31909 ya. Ini harus dijaga oleh kalau repository itu agar rata-rata uji ini 1.1.99 jaga. Ini 1.1.99 itu dapat juga misalnya dari perubahan logik minimum harian. Misalnya saldo nilai ketiga 170. Maka logik minimum lah 5,5% 0. 42 sampai 55 3% dapat saldo ini sama semua. Masih isinya 170 dikurang 42,8. Apa itu 47 kurang 42,8 itu berapa itu 42 70 eh.
Gue 10% plus 42 20. Total kan jagang ke sisi ini ada 2 layar. Oh, 43, 49. Di Kamis tanggal 7 Juli itu proyek minimum 143, 839. Jadi Bank Sentral tidak boleh harian itu. Ya, ya. Apakah rata-rata selama paruh sehari itu bisa 131, 910? Ini jumlahnya dijumlahkan 24, 46. Itu pemuni itu lebih fleksibel. Ya. Itu contoh logik minimum seperti 3, 3, 8, 9. Itu dari standarnya 30 di dana kesal di tangan perusahaan itu, forecast. Soalnya di bank sentral, diatur. Sehingga totalnya nanti total total gelojo ini 1846746. Lagi bapak siapa 1391910 dapat dia. Saya seluruh di sini sama seperti ini. Oke, saya totalnya 355 rata-rata kolbas sehari berapa? 5,3. Total dari deposit di Bank Indonesia 1491746. Harusnya kan 1846. Rata-rata kan harusnya berapa? 106553 ya. Harusnya. Jadi 31 sebulan dengan forecast-nya. Kirilnya lah. Rujian ini mungkin harus ada di Bank Sentral itu 106553. Rata-rata selama beberapa hari. Sekarang nanti diatur itu ya. Cuma saldo setiap hari itu. Supaya nanti rata-rata sama dengan 06553. Mana ada toleransi sih? Ya. Nah, rata-rata bukan 06552 tapi 102. Itu kalau mana kalau bukan 106,5 tapi 110,5 apa diterima apa enggak? Saya bahas tentang mereka toleransi. Jadi contoh ini misalnya di Rabu kan Rabu. Ya, Rabu. Rabu ini kan jam jam kerja. Ya. Nah, kalau libur kan banyak. Ya. Rabu yang naik. Ya, kalau seandainya pas kurang rata-rata dia 106,52, bisa 102, itu tambah lagi. Ya. Hijab ya. Dan sebagainya. Jadi, kenapa Sabtu itu disarankan supaya ya, benar adik masuk ke situ? Karena waktu itu libur ya. Ini namanya kenal sepanjang. Kenapa hari Jumat Sabtu itu diperhatikan? Karena ada weekend game. Jadi bank akan transfer dana ke luar negeri pada hari Jumat. Ya. Kalau hari ke-11 itu Jumat. Ini dapat mengurangi deposit sebesar 34%. Dan hari kembali pada hari Senin. Jadi kedua bisa juga lembaga perbankan itu menolakkan kepada customer sweep account. Yang juga bunga tinggi ya. Jadi ini semua mungkin ada di bank. Ini dari contoh di atas dengan tingkat rata-rata minimum aktiva liquid yang harus dipegang oleh kalau peserta tersebut sebesar 131,9 tertinggi ya. Kalau bank tersebut dapat melakukan pengurangan depositnya.
Pasal 1 ayat 2 sampai 3. Seperti tersebut. Dan itu di atas kalau dihitung rata-rata minimum tadi berapa? 101.900 ya. Dan disimpan di sentral. 101. Jadi dikurangkan forecast harusnya 5,36 jadi 106. Forecastnya rata-rata 5,36. Ini cadangan harus dijaga selama periode 1 bulan 30 Juli sampai 15 Agustus di bank ABC. Ini seorang manajer kasir tahu itu berapa target nilai cadangan minimum simpan di bank. Nah, ini ada toleransi ya, toleransi. Ini 131. Ini toleransi minimum misalnya 5,276 juta toleransi. Berarti berapa ini? Ini 1, 2, 16 ya. 16 juta. 16.999.000 juta ya. Ya, 16.000 juta. Jika kondisi defisit, dia harus menyimpan dana cadangan surplus untuk periode 2 minggu berikutnya. Kalau lebih 2%, maka bank sentral akan memberikan penalti dalam kita. Nah, bagaimana jumlah dana aset likuid itu terlalu rendah atau harus shorting? Aset itu rendah. Jadi kalau terlalu rendah, maka harus ditambah lagi kan. Tambah itu dengan berlikuidasi aset yang bukan aset liquid. Yang kedua bisa pinjam di pasar terbang. Jadi seharusnya dalam hal. Ada sub tinggi ini bisa. Tadi itu di variabilitas kan sama. Dan untuk ilmu itu rendah, kita harus berusaha mencari tambahan data dari penjualan aset liquid atau melalui tambahan pinjaman. Atau sebaiknya manajer cadangan dapat mencari window financing yang tersedia. Jadi pinjam berdasarkan highly randomized basis yang sulit bagi bank sentral untuk mendeteksi. Versi sebaliknya, lebih dana liquid ya. Ini cara lebih dana liquid. Jadi dia harus menjual dana liquidnya untuk dapatkan income. Misalnya punya cost cash 2%, jadi cost bill 5%. Jadi saya sediakan punya cost dari bill lebih rendah dari cash. Kemudian dia harus mempertimbangkan 3% dengan net opportunity cost saving di cadangan untuk TB. Maka instrumen yang tepat juga.
Dia manajemen likuiditas itu seperti dua mata pisau ya. Satu lagi. Enggak. Itu sih naik. Itu mereka tidak percaya. Kalau tinggi, interest income itu turun. Itu sih kalau ada, ini ada trade-off ya. Bahasa sederhananya, manajemen likuiditas itu banyak nggak baik, sedikit juga nggak baik, kayak obat lah. Kita harus pasti. Baik, LDR kan ada batas akhir, batas atas, batas bawah, itu batas sentral. Jadi manajemen likuiditas ini mulai nasi likuid ya. Banyak utang lah, sudah berhubungan ya. Salah satu aspek penilaian likuiditas ini adalah menjaga agar tingkat prudensial dari hasil likuid ya. Lain adalah pengelolaan struktur utang. Jadi bagaimanapun kelebihan penggunaan purchase fund dalam utang dapat menimbulkan krisis likuiditas juga. Jadi tingkat jalan nasabah turun. Jadi misalnya jadi kalau purchase fund-nya itu berlebihan ya, berlebihan. Jadi likuiditas juga ya. Kenapa? Karena jumlah utang di tempo kurang sahun jadi banyak, banyak. Ya, kalau dikaitkan dengan hasil itu tidak sebesar itu. Kalau berita nasabah tahu bisa membuka rasa. Perlu diperbankan. Kita lihat pengelolaan liability ini lah. Ada dua harus dikelola, funding ini sedang funding cost. Cost dia itu di suatu jenis sumber dana dari tabungan ke dari deposito. Ya funding ini sedang funding cost-nya. Funding di situ lah terkait dengan risiko penarikan ya, banding risiko. Jadi kalau tariknya nggak jelas ya, banding risiko naik. Jadi banding penarikan risiko terstruktur ya, terjadwal lah itu bisa banding risiko rendah. Jadi menunjukkan low cost, low withdrawal risk, portfolio utang lebih sulit dari kenyataan. Jadi low cost, low cost itu, jadi dibuang negatif dengan funding risk. Semakin tinggi funding risk, maka funding cost-nya. Kalau funding risk semakin tinggi kan,
Berpikir nggak jelas. Berpikir tinggi bahwa Niko sudah rendah. Berpikir tinggi itu karena berpikir nggak jelas, nggak ada jadwal. Enggak Niko jadi apa jadi itu turun. Contoh seperti misalnya tabungan dan kilo lah, tabungan kilo. Jadi nomor satu, oke, okay. Nomor satu. Oh, bagaimana kita melihat graf antara banding miring rendah, banding kosen tidak meningkat terlalu tajam. Contoh dari situ tabung, tabungan itu kan banding miring tinggi. Kenapa banding miring tinggi? Karena suatu waktu dia narik. Jelas kapan narik. Jadi karena funding risk tinggi ya, dari suatu waktu tabungan itu maka funding cost rendah. Funding cost dalam bentuk apa? Suku bunga. Suku tabungan itu rendah. Ya. Ini deposito coba. Deposito funding risknya rendah di deposito. Kenapa? Penarikan jelas adalah jadwal 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, jelas. Kenapa funding cost tinggi? Suku bunga lebih tinggi pada suku bunga tabungan. Nah, berikutnya pemilihan struktur utang seperti apa? Struktur utang berarti kita lihat di sini ada ketiga, ketiga. Satu giro, giro itu hidrolisnya tinggi. Kenapa? Karena dia nariknya sesuka-suka dia aja. Bisa setiap tahun, setiap hari ya, tahun 2 hari ya. Biasanya kalau giro itu pasti setiap hari. Kan itu sumber dana bagi perusahaan dagang ya. Intinya itu ya, semuanya seperti ini. Ya. Misalnya menghitung kos, apa yang biasa interest rate, misalnya apa data manajemen kos per akun per tahun dah 150, kemudian data fee per akun per tahun dah 100 bagi data aset akun yang per tahun dapat 4,5%. Interest bearing checking account ini disebut dana B3 itu ketiga. Kita tiga lagi. Jadi ini sebelum berikut isi presiden nasabah. Bisa suatu waktu pagi tarik, siang tarik, kalau ditambahkan kurang itu ya bisa. Jadi kosnya masih rendah.
tabungan ya. Money market deposit account ya. Intinya seperti itu tadi. Jadi kalau bank itu banyak pada apa deposito struktur yang ketiganya maka ini pada itu konsekuensinya. Jadi misal kalau tabungan terlalu tinggi besar sekali, maka kosofanya mau rendah, tapi kan funding risknya tinggi. Kapan ditarik nggak tahu. Jadi saat tarik itu bank kelebihan kurang likuiditas punya besar uang bunga lebih tinggi pada bunga apa? Bunga ngantuk sih. Repo ya sama. Itu hasil kolateral federal fund. Jadi yang punya kelebihan deposit menjual Fed fund satu lagi kepada pembeli. Jadi, berikutnya dia beli kemudian Fed Fund bersama pengalian perpisahan Fed Fund. Fed ketika terjadi expand, timbul lagi maka pinjol ini menjual sebab di pembeli. Ini cost of fund-nya. Ini contohnya seperti bank acceptance. Ini struktur likuiditas utang bagi lembaga di depository di Amerika. Berarti kan kalau pemandinya agak ekstrim ya. 60, 24, 24 nanti gabungan sama bank besar bank kecil. Di struktur aktiva tahun 60-an itu bank cenderung memiliki lebih banyak apa loan. Ini 46% dengan jadi 10% banyak di cash sama di fasilitas pemerintah. Total 44% banyak juga. Hal itu 44% kan, hal likuiditasnya apa sumber likuiditas income kecil. Jadi kalau di bank 24 ke atas, itu kebanyakan posisi loan-nya bukan 4% tapi 5-9% ke 60%. Ya kurangi ke cash, karena kalau sebanyak kan adalah sumber pendapatan berkurang. Dan untuk pendapatan di atas pemerintah dikurangi juga. Ini banyak ke kredit. Ini kredit itu sumber interest income mungkin berapa 5% di situ jadi itu begitu juga kalau kita bandingkan bank besar bank kecil 2004 ya. Bank besar itu loan-nya lebih tinggi pada bank kecil loan-nya 60,2% bank kecil 59,4%
Kemudian sekuritas pada pemerintah sedikit, kalau bank kecil malah lebih banyak. Oke, sebuah sedikit. Terutang, saya lihat itu sekon, tekonnya itu 61%. Ya. Langga retail CD and term deposit malah 6%. Ya. Apa berapa? Tapi kayak kalau di bank saat ini 2004 ke atas ya, itu buka banyak ke dan sebenarnya retail 2,4%. Kalau bank besar 43, bank kecil 41,5%. Petikonnya kalau bank besar 3,1%, bank kecil 10,1%. Jadi yang Pak kami sampaikan dari ini banget. Tadi baru jam berapa? Dan berapa pertanyaan sampai sini? Pertanyaan enggak? Pertanyaan sampai sini? Oke, bentar semua ya. Oke, macam nggak absen nih. Marcel, ada Marcel. Hadir, Pak. Wiji. Ada Wiji. Tadi infonya masih meeting, Pak. Berarti nggak masuk itu. Join sih, Pak. Cuman sambil meeting. Felicia. Saya. Felicia mana? Saya. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Saya. Rahma. Hadir, Pak. Pak, maaf, Pak. Wiji hadir, Pak. Mana? Tapi lagi di jalan, Pak. Mas, siapa Wiji? Siapa Wiji mana? Wiji, saya, Pak. Cuma masih di jalan, Pak. Maaf. Jalan mana? Di jalan, jalan. Terima kasih, Pak. Di tengah jalan, pergi di jalan itu. Udah bicara. Reza, Reza mana Reza? Hadir, Pak. Yang di YouTube juga ongkem, buka ongkem semua. Eh. Ini udah nyala, semua. Pak. Udah nyala kameranya. Bukan kamu, yang lain buka ongkemnya. Itu saya pikir lagi mangkir. Helga. Hadir, Pak. Bukan, hadir. Nabila. Adelia. Hadir, Pak. Mega.
Fajrin. Hadir, Pak. Tiara. Eka. Hadir, Pak. Sinta. Sinta hadir, Pak. Yosua. Hadir, Pak. Mary, Christine. Hadir, Pak. Andri Fauzi. Mary hadir, Pak. Amin. Pak Mary hadir. Makasih, Pak. Andri Fauzi, Andri Fauzi. Bonifacius. Hadir, Pak. Astari. Hadir, Pak. Dandi Agung. Lutfi. Hadir, Pak. Defrats. Hadir, Pak. Sufi. Sufi mana? Sufi. Wah, menteri ini. Di mana tu? Serlina. Halo, Pak. Silpi hadir ya, Pak. Hai, Silpi, Silpi hadir. Ini hadir saya, Pak. Saya panggil ada. Silpi hadir ya, Pak. Oh, iya. Roni. Roni hadir, Pak. Al-Ghifari mana? Hadir, Pak. Roni. Hadir, Pak. Pak Fiza. Hadir, Pak. Baskia. Hadir, Pak. Krisanti. Hadir, Pak. Bapak, maaf, Mega hadir, Pak. Siapa itu? Mega, Pak. Tiga mana? Di atas, Pak. Tiga, nggak ada Mega. Iya, Pak. Jadi kemana, Pak? Jadi kemana? Lagi di jalan. Tadi kemana sepanggil ada? Hah? Oh, sinyalnya jelek, Pak. Sinyalnya jelek. Maaf ya, Pak. Kalau nggak dibuka kamera, saya itu Pak Ari Widya dia sebentar. Saya ada absensi lagi ya. Bentar. Ada yang belum absen nggak? Ada ya? Ada, Pak. Siapa? Arif hadir ya, Pak. Ya, Adi hadir, Pak. Esensi mana? Esensi. Ya. Bentar. Hadir, Pak Hadi. Hadir, Pak. Sudah, Bapak Arif. Hadir, Pak. Dan Ibu Lilis. Hadir, Pak. Bapak Agus. Hadir, Pak. Bapak Frans. Hadir, Pak. Maaf, masih jalan. Oh, iya. Hati-hati di jalan, ya. Oke, sekarang tolong nyalakan kamera semua ya. Kalau nggak nyalakan kamera berarti dia nggak absen. Ya.
Saya hitung ya, yang enggak yang kamera berarti enggak masuk. Buat kamera semua ya. Ini peras mana, peras mana, peras mana. Oke, saya hitung ya. Satu. Senyum, senyum. Satu, dua, tiga. Ya. Ini saya kirim ke grup ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah saya kirim sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Parta. Terima kasih ya Mas Parta. Izin ya, selalu ya Pak. Izin pamit Pak. Ya, silakan Pak. Silakan. Izin ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.